Transformasi terus terjadi. Sejak awal berdiri pada 5 Oktober 2007, Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES UPN Veteran Jakarta terus berbenah untuk menyongsong kemajuan. Puncaknya adalah ketika status UPN menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014, di mana animo calon mahasiswa mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Saat itu, calon mahasiswa yang mendaftar kuliah di FIKES hanya berjumlah 885 orang dan pada tahun berikutnya meningkat hingga 4.000 orang lebih. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2018, di mana hampir 7.000 calon mahasiswa mendaftarkan diri untuk kuliah di FIKES. Kini, salah satu dari 7 fakultas terbaik di UPN Veteran Jakarta ini menempati urutan 20 nasional dalam pemilihan program studi Saintek. Ada 6 pemilihan program studi di FIKES. Program studi tersebut adalah Profesi Nurse, Program Studi Keperawatan Program Sarjana, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Program Studi Gizi Program Sarjana, Program Studi Keperawatan Program Diploma 3, Program Studi Fisioterapi Program Diploma 3. Dengan mengusung visi menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan unggul berkualitas internasional yang inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara, FIKES UPN Veteran Jakarta melakukan upaya dengan mengembangkan SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana, suasana akademik, kemahasiswaan, dan budaya kerja pikir. Saat ini, status akreditasi A telah diperoleh Program Studi Gizi Program Sarjana, sedangkan 5 program studi lainnya masih menyandang akreditasi B dan sedang berproses menuju unggul. Dalam mengembangkan SDM, FIKES memiliki dosen pengajar yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi keahliannya. Saat ini, terdapat 85 dosen tetap, 11 diantaranya merupakan dosen S3. Untuk percepatan penambahan jumlah dosen dengan kualifikasi S3, FIKES membuka rekrutmen melalui jalur non-PNS. Hal ini dilakukan demi menjaga mutu pendidikan. FIKES juga terus memberikan motivasi dan fasilitasi kepada Civitas Akademika untuk terus meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional agar terciptanya pembangunan kesehatan berkelanjutan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi juga terus dilakukan. Untuk meningkatkan nilai-nilai bela negara, FIKES memfasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan kepemimpinan seperti organisasi mahasiswa dan kelompok studi mahasiswa. Mahasiswa FIKES juga lebih siap untuk turun dalam situasi kebencanaan karena telah dibekali dasar-dasar kesehatan matra. Agar terciptanya lulusan yang unggul dan mampu bersaing di dunia kerja, FIKES UPN Veteran Jakarta terus meningkatkan fasilitas untuk menunjang kurikulum pembelajaran, salah satunya dengan adanya laboratorium untuk setiap program studi. Praktikum didukung dengan peralatan yang modern, mengacu pada kebutuhan dan perkembangan teknologi. Sebagai usaha membangun suasana akademik, FIKES UPN Veteran Jakarta memiliki ruang baca yang nyaman. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang diunggulkan di UPN Veteran Jakarta. Selain dilengkapi dengan buku literatur dan hasil penelitian, ruang baca juga dilengkapi dengan tempat untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas perkuliahan. Di sana, mahasiswa juga dapat dengan mudah menggunakan layanan komputer dan mengakses internet. Dengan berbagai keunggulan tersebut, bukan keniscayaan jika visi Fakultas Ilmu Kesehatan menjadi fakultas yang unggul, berkualitas internasional yang inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara akan tercapai.
Selamat datang dan dihimbau untuk seluruh peserta untuk segera mengisi link absensi yang telah di-share oleh panitia, baik di layar Zoom meeting ataupun di room chat Zoom. Datang dan dihimbau untuk seluruh peserta untuk segera mengisi link absensi yang telah di-share oleh panitia, baik di layar Zoom meeting ataupun di room chat Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Taufik Marisman, SGZ, MPD, MGZ. Yang kami hormati Bapak Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Sugianto, SEMM. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Nurse Santi Herlina, SKEP, MKEP, SPKEP, MB. Yang kami hormati Kepala Jurusan Ilmu Keperawatan, Ibu Nurse Wiwin Winarti, SKEP, MEPIT, MN. Yang kami hormati Kepala Program Studi Keperawatan Program Sarjana, Ibu Nurse Fiora Ladesvita, MKEP, SPKEP, MB. Yang kami hormati Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat, Bapak Arga Buntara, STM, MPH. Yang kami hormati Kepala Program Studi Gizi, Ibu Aimanatul Fauziah, SGizi, MSI. Yang kami hormati Kepala Program Studi Keperawatan Program Diploma, Ibu Nurse Rohaida, MKEP, SPKEP, Anak. Yang kami hormati Kepala Program Studi Fisioterapi Program Diploma, Bapak Agustiawan, SST, FTM, FIS, FTR. Yang kami hormati Ketua Tim PKM Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Nanang Nasrullah, STP, MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Bambang Dwi Argo, DEA, selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Andi Sirada, SST, FTM, FIS, selaku moderator. Yang kami hormati para dosen Fakultas Ilmu Kesehatan dan para peserta workshop yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual guna menimba ilmu bersama-sama. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan mengikuti serangkaian acara, yaitu workshop dan coaching PKM FIKES UPN Veteran Jakarta yang mengusung tema Make Your Idea Come True and Achieve Your Success. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Dama sebagai Master of Ceremony pada acara workshop dan coaching PKM FIKES UPN Veteran Jakarta. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mari bersama-sama kita mulai dengan berdoa agar seluruh agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib pada siang hari ini. Baik, tata tertib workshop dan coaching PKM FIKES UPN Veteran Jakarta, peserta diwajibkan untuk merename nama menjadi Prodi underscore nama atau Gizi underscore Caca Hanifah. Peserta diwajibkan untuk mengisi link absensi dan evaluasi sebagai tanda bukti kehadiran untuk mendapatkan e-sertifikat. Peserta diwajibkan untuk mengaktifkan video selama rangkaian acara berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon agar kegiatan dapat berjalan dengan kondusif, kecuali dipersilakan oleh MC ataupun moderator. Mengetik pesan di kolom chat sebelum dipersilakan oleh MC ataupun moderator. Berkata kasar dan bersikap tidak baik, menimbulkan kericuhan dalam diskusi, menyebarkan konten yang tidak sopan di layar diskusi, menyela pembicara atau peserta lain saat berbicara, dan mencoret-coret layar Zoom meeting. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta mengajukan pertanyaan melalui platform yang telah disediakan. Peserta yang diambil merupakan pertanyaan yang umum dan menarik. Waktu pengajuan pertanyaan dimulai pada saat sesi talk show hingga sesi tanya-jawab berlangsung. Pertanyaan yang diajukan harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta tidak mengandung unsur SARA. Peserta dipersilahkan menanggapi pertanyaan dari peserta lain atau jawaban dari pembicara dengan meminta izin moderator terlebih dahulu melalui kolom chat.
Dimohon untuk para peserta mematuhi tata tertib tersebut. Selanjutnya, saya juga akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara akan dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kan ada di WA Pak Agus ini. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Selanjutnya adalah sambutan penutup dan pencanangan gerakan program 1000 proposal PKM Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, itulah susunan acara dan tata tertib pada siang hari ini. Dihimbau untuk seluruh peserta, apabila ada pertanyaan, dapat menuliskannya melalui platform yang telah disediakan dengan menuliskan nama dan program studi. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Para hadirin dimohon tetap duduk tegak dan mendengarkan lagu dengan hikmat. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan berpose bela negara, yaitu tangan kanan dikepalkan dan diletakkan di dada sebelah kiri. Karena terdapat 16 slide, peserta dimohon untuk tidak menurunkan tangannya terlebih dahulu. Akan saya hitung,
Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. Slide 12. 1, 2, 3. Slide 13. 1, 2, 3. Slide 14. 1, 2, 3. Slide 15. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Peserta boleh menurunkan tangannya kembali. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Nanang Nasrullah, STPMSI, selaku Ketua PKM Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Kepada Bapak Nanang Nasrullah, STPMSI, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga kepada yang terhormat para wadek serta para kajur dan juga kepada yang terhormat para kaprodi dan juga tidak lupa kepada yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Pak Bambang Duargo jauh-jauh dari Malang Pak ya. Assalamualaikum Pak. Iya Pak Nanang. Ya, selanjutnya baik kepada yang terhormat para dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, lalu juga para adik-adikku sekalian, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi dari kami mewakili dekanat ya, dan juga amanah yang diberikan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan PKM. Jadi diharapkan melalui pembinaan ini kita bisa memperoleh masukan, terutama dari Pak Bambang ini ya. Beliau ini adalah yang menulis pedoman kebetulan. Jadi tolong bisa dicermati bagaimana cara menulis yang baik, yang layak. Karena jadi begini Pak, ada beberapa rangkaian kegiatan Pak Bambang ya. Salah satu yang ini adalah yang kedua. Jadi istilahnya kita membina mereka itu bagaimana menulis yang baik. Kemarin sih sudah terdeteksi. Jadi kalau dipampang itu dari judul-judul mahasiswa yang PKM itu ternyata 98% perkiraan saya itu malah tidak layak. Jadi begitulah kondisinya. Oleh karena itu, jadi semua adik-adik diperhatikan, jangan merasa itu judulnya sudah oke. Karena kemarin dari sampling itu aja, sepertinya 98% itu tidak layak. Entah salah kamar, salah judul, segala macam. Jadi diharapkan semuanya peran serta. Di sini kita bukan hanya gugur kewajiban bikin PKM, tapi berharap bisa meloloskan. Karena itu salah satu parameter keunggulan, salah satu bukti bahwa perguruan tinggi itu bisa punya gigi lah di pertarungan PKM. Jadi event yang sangat penting buat kita, dan oleh karena itu tujuan kita bikin PKM bukan sekedar buat, tapi tujuan kita mulai ditegaskan niatnya mulai hari ini, saya harus lolos PIMNAS gitu. Bahkan kalau bisa lolos medali seperti kampusnya Pak Bambang Dwi Argo ya, itu juga sering kali menjadi juara umum. Jadi istilahnya narasumber yang diambil adalah dari fakultas apa ya, dari kampus-kampus yang juara umum, dan Pak Bambang sendiri malah penulis pedoman. Jadi tolong dicermati bagaimana sih membuat yang baik agar proposal itu tidak sekedar tulisan ya, tapi menjadi sebuah prestasi agar waktu tidak terbuang ya. Kan kalau misalnya tidak layak tapi tetap diajukan,
katakanlah bisa hanya buang waktu, buang listrik, buang kertas juga gitu. Jadi mungkin demikian sambutan dari saya selaku tim PKM mewakili para wadek, mewakili dekan. Kita hanya bisa memfasilitasi ya dari tim ini. Selebihnya kalian bisa manfaatkan istilahnya kunci ya, kunci bagaimana membuat PKM yang lolos. Kita berharap bisa menghasilkan sebanyak proposal, sebanyak mungkin yang bagus ya, tidak hanya jumlah tapi juga yang lolos, bahkan bisa meraup sebanyak medali. Ini kita langkah pertama, mudah-mudahan menjadi milestone kita untuk kedepannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dikembalikan kepada MC ya. Silakan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Nanang Nasrullah, STP MSI, yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, kita akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andi Sirada, SST FTM FIS. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Andi Sirada, SST FTM FIS, lahir di Bantul pada tanggal 14 Juli tahun 1988. Untuk education, beliau menempuh di Udayana University Bali pada tahun 2017 sampai 2019. Selain itu, beliau menempuh edukasi juga di Chiba University, Japan pada tahun 2019. Untuk work experience, beliau merupakan dosen fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Selain itu, beliau juga merupakan staff of foreign and institutional cooperation development FICUS UPN Veteran Jakarta. Untuk organization, beliau bergabung pada organisasi Fisio Kita sebagai staff pada tahun 2021 sampai sekarang, dan Ikatan Fisioterapi Indonesia sebagai member pada tahun 2010 sampai sekarang. Itulah CV dari moderator kita yang sangat luar biasa. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyapa beliau. Apakah Bapak Andi Sirada sudah bergabung dengan kami? Ya, apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, cek, Bapak. Cek. Okay. Baik, terima kasih, Saudari Ita. Baik. Acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya-jawab, akan dipandu oleh Bapak Andi Sirada, SST FTM FIS. Kepada Bapak Andi Sirada, SST FTM FIS, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Eka. Pertama-tama saya hendak menyampaikan hormat saya kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars, yang terhormat juga narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Bambang Dwi Argo DIE, yang terhormat juga para dosen dan juga peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam bela negara. Puji syukur kita panjatkan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di forum ini dalam rangka webinar terkait program 1000 proposal PKM FIKES yang diselenggarakan oleh tim PKM Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Kegiatan webinar ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh fakultas setiap tahunnya guna untuk memfasilitasi, memberikan dorongan, serta pengetahuan kepada para mahasiswa, serta para dosen terutama dosen pembimbing PKM. Adapun manfaat PKM ini bagi mahasiswa antara lain untuk mengasah kreativitas, mengasah cara menulis, kemudian menyampaikan serta menuangkan ide, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengakuan, dan mendapatkan kenalan atau koneksi. Yang lebih besar manfaatnya ialah menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, sehingga dapat membantu membangun Indonesia atau daerah setempat melalui ide-ide kreatif yang dimiliki. Tema yang diangkat pada webinar hari ini sangatlah penting,
karena banyak proposal PKM yang tidak lolos ya, dikarenakan hal-hal terkait penulisan. Oke, sebelum saya serahkan ke pemateri, perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan Zoom audio Zoom masing-masing. Kemudian untuk narasumber nantinya diberikan waktu selama 40 menit untuk menyampaikan materi. Apabila ada pertanyaan, nantinya panitia akan men-share link Padlet. Silakan menulis pertanyaan pada Padlet tersebut, yang nantinya pertanyaan tersebut saya akan bacakan. Oke, acara ini akan berlangsung sampai sore hari nanti ya. Sehingga kami mohon kesediaan para peserta untuk tetap aktif dan semangat hingga akhir untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, kami undang pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya akan membacakan biodata beliau. Mungkin bisa dibantu. Oke. Narasumber pada webinar hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Bambang Dwi Argo, DIE. Beliau adalah dosen teknik bioproses dari Fakultas Teknik Pertanian Universitas Brawijaya. Beliau lahir di Probolinggo tanggal 10 Juli 1961. Next. Kemudian beliau menamatkan program sarjananya di Institut Pertanian Bogor. Kemudian dengan judul penelitian perancangan sistem pindah panas untuk pengering cengkeh tipe rak. Kemudian beliau melanjutkan program masternya di Perancis dengan judul penelitian ini bahasa Perancis ya Pak ya. Mohon izin koreksi ya Bapak jika saya salah mengucapkan. Dengan judul penelitian Determination Experimental Decisio Terme Subsum De Subsum De Divia Metri De Construction. Kemudian gimana Bapak? Oke, saya lanjutkan. Kemudian tahun 90 beliau melanjutkan program doktornya masih di Prancis juga dengan judul penelitian Determination Experimental de Nevelum de l'Estresis sur les Propriétés Hydriques de Metruc de Zeni Zivilia. Oke, next. Kemudian untuk penelitian 5 tahun terakhir ini, penelitiannya sangat banyak sekali, termasuk sumber-sumber dana yang sudah beliau dapatkan, terutama misalnya seperti PUPT, kemudian doktor mengabdi, kemudian OPF, kemudian hibah doktor, lektor kepala, dan yang baru saja tahun 2021, yaitu kerjasama Pertamina Pusat. Oke, next. Untuk karya ilmiahnya sudah tidak diragukan lagi, sangat banyak sekali, terutama untuk jurnal internasional pada 5 tahun terakhir ini sudah 21 jurnal. Kemudian seminar internasional 9, jurnal nasional 9 juga. Kemudian ada paten terbit sebanyak 4. Kemudian untuk buku-buku beliau, terutama di sini adalah terkait dengan pedoman PKM 2021 ya. Selain itu juga ada dasar metode elemen hingga kemudian matematika terapan bioproses, termodinamika, kemudian metode numerik, kemudian teknik pengolahan buah deptan, dan automatisasi 2. Next. Pengalaman pekerjaan beliau, tentunya sangat berpengalaman sekali. Sudah hampir 21 tahun nih Pak ya, untuk jadi reviewer dan juri PKM nasional
kemudian reviewer program Matching Found 2001, kemudian kepala lab kalibrasi Universitas Brawijaya 2016 sampai sekarang. Kemudian ketua PS Teknologi Bioproses sampai 2021, kemudian wakil dekan 1 aktif Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dari 2011 sampai 2005. Kepala lab TSSU UB 99 sampai 2011. Kemudian juga ketua juri Pimnas Belmawa Dikti 2013. Dan terakhir adalah tim kecil PKM Belmawa 2010 sampai sekarang. Beliau juga punya prestasi sebagai dosen berprestasi nomor 3 di Universitas Brawijaya tahun 2004. Kemudian tahun 2007 beliau meraih prestasi sebagai dosen berprestasi nomor 1 di Universitas Brawijaya. Kemudian yang terakhir adalah dosen berprestasi nomor 10 secara nasional tahun 2007 juga. Oke. Mungkin tanpa berpanjang waktu kepada beliau Dr. Insinyur Bambang Dwi Argo DIE, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan UPN Jakarta yang telah mengundang saya untuk bisa berbagi mungkin informasi di kesempatan yang baik ini. Jadi sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh panitia kepada saya, mungkin intinya di dalam pertemuan siang ini kita akan mencoba untuk berbagi informasi. Kaitannya seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana dan Moderator tadi, kaitannya dengan penyusunan proposal. Jadi saya kira ini adalah acara yang cukup strategis karena sebentar lagi adik-adik juga harus mengumpulkan, mengupload proposal PKM yang untuk tahun 2022. Ya. Dan dengan kegiatan ini, bisa lebih baik ya. Tadi yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, kenapa kok 98% itu gagal. Ya. Nah ini mungkin hanya miskomunikasi saja, ya, sehingga itu belum bisa terpenuhi semua. Oke, jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan saya pribadi sebenarnya punya kewajiban ya untuk bisa berbagi seperti ini karena ditunjuk oleh Belmawa Dikti untuk sebagai tim kecil di PKM ini, sehingga diharapkan ke depan itu kegiatan PKM kualitasnya terutama bisa merata ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, minggu yang lalu mungkin baru selesai PIMNAS yang tahun 2021 yang dilaksanakan di USU ya. Dan mungkin insya Allah mungkin tahun depan kembali ke Jawa, nggak tahu, ke Surabaya, dan kita mungkin bisa bertemu di sana. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi pengalaman. Mungkin intinya adalah bagaimana sih kita bisa menulis proposal PKM itu dengan baik. Tapi sebelum saya sampaikan lebih lanjut, bahwa sebenarnya PKM itu ada dua skema, ada skema proposal dan ada skema artikel ilmiah ya. Jadi seperti ada PKM gagasan tertulis, kemudian ada PKM GFK yang baru, yang mana adik-adik tidak hanya membuat idenya itu ditampilkan dalam bentuk video, ya. Dan ini sudah berjalan 2-3 tahun, ya. Saya kira sangat-sangat baik media itu untuk bisa mengasah kemampuan adik-adik untuk menghasilkan suatu ide atau kreatif. Gagasan yang sifatnya besar ya, yang mungkin bisa dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya. Oke, mungkin pada kesempatan ini saya akan berbagi apa share dulu apa namanya PPT ya. Jadi di sini saya akan mencoba
menyampaikan dengan waktunya karena tidak terlalu banyak ya, karena di dalam PKM ini skemanya banyak ya, ada PKM sekarang ada PKM 6 bidang ya, karena ditambah dengan apa, GFK itu. Kemudian nanti ada yang belum, yang PKM artikel ilmiah ada dua, ada gagasan tertulis dan yang satu adalah artikel ilmiah ya, AI. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, sebelum kita mulai ini mungkin kita bicara latar belakangnya dulu. Jadi ini adalah skema PKM yang mungkin kalau nanti teman-teman di UPN ini akan ikuti. Ini ada proposal ya. Jadi di bawah itu ada, di atas itu ada proposal yang mana intinya bahwa PKM penelitian atau riset ya, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, penerapan impact, karsa cipta, dan gagasan futuristik konstruktif ini harus di apa ya, dibuat ya proposalnya untuk bisa mendapatkan pendanaan. Sedangkan yang di bawah ya ada PKM karya tulis ya. Ini ada dua, yaitu gagasan tertulis ya, atau PKMBT dan PKM artikel ilmiah. Nah, nanti kita bedakan apa bedanya antara PKMBT dan PKM AI ini. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan nantinya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam PKM ini, ya, masing-masing skema itu punya tujuan sendiri-sendiri. Jadi yang paling umum adalah penelitian. Semua orang tahu apa sih penelitian itu, hampir tidak diketahui lah, terutama teman-teman di perguruan tinggi. Kalau namanya penelitian ya seperti itu. Ya. Cuman di sini nanti ada PKM kewirausahaan, ya tujuannya apa, kemudian PKM pengabdian masyarakat, kemudian PKM penerapan IPET, ini dulu PKM diganti menjadi namanya PKMPI, ya, penerapan IPET. Kemudian ada PKM kasar cipta, ini cukup banyak sekarang minatnya ya dari adik-adik mahasiswa. Kemudian ada gagasan futuristik konstruktif. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu PKM KI, ya, karya inovasi. Tapi khususnya PKM KI itu ditujukan kepada adik-adik mahasiswa di jenjang vokasi. Tapi mahasiswa S1 juga boleh ya. Jadi seperti yang kemarin di Medan, kita juga sudah mulai tahun pertama untuk PKM karya inovatif ya. Jadi kalau kita hitung, berarti yang di atas itu ada 7 sebenarnya. Mulai dari riset, kemudian kewirausahaan, pengabdian, penerapan impact, ya, karsa cipta, gagasan futuristik, dan yang satu lagi adalah karya inovatif atau PKM KI. 7, kemudian yang skema karya tulis ada 2, berarti semuanya total ada 9. Cuman di PKM riset itu masih dibagi 2, yaitu riset eksakta dan riset sosial humaniora. Pada PIMNAS tahun 2021, jumlah kelas yang paling banyak tetap masih di PKM eksakta, ada 10 kelas, kemudian di PKM sosial humaniora itu ada 5. Kemarin totalnya kelas yang ada di PIMNAS itu ada 35 total ya. Dari 9 ini sebenarnya yang tidak diundang ke PIMNAS hanya PKM AI, karena ini sudah merupakan kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga adik-adik kalau membuat PKM AI ini hanya mendapatkan apa hadiah dan bisa fasilitas untuk mensubmit ya karya ilmiahnya ini ke sebuah jurnal yang dikelola oleh Belmawa Dikti. Jadi sekali lagi bahwa skema ini harus kita ketahui ya. Jadi nanti adik-adik tahu khususnya ya, juga dosen pembimbing. Ya. Harapan kami hari ini kita bisa tahu persis bagaimana kita bisa membuat apakah itu proposal atau artikel ilmiah yang berkualitas. Sehingga kita bisa menuju ke PIMNAS plus pendanaan tentunya ya.
Jadi memang selama ini masih didominasi oleh UGM ya, jadi karena di sana memang yang apa mahasiswa cukup aktif ya, sehingga cukup banyak yang berhasil mendapatkan pendanaan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya lanjutkan di sini. Ini adalah kriteria pengusul. Jadi sebelum kita membuat sebuah proposal atau membuat artikel ini, ya kita harus tahu dulu kriterianya seperti apa. Jadi peserta PKM itu adalah kelompok mahasiswa yang mana jumlahnya sudah ditetapkan ya di dalam buku panduan itu jelas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya dari jumlah yang ditetapkan. Kalau di sana minimal 3, maksimal 5 ya, adik-adik harus mengikuti itu, misalkan itu dari jumlahnya. Kemudian kriteria pesertanya itu adalah jelas program pendidikan sarjana, ya, sarjana terapan dan diploma dari perguruan tinggi non-politeknik ya, di lingkungan Kemendikbud yang terdapat di PJ Dikti. Nah, kenapa politeknik ini tidak ikut di sini? Karena politeknik sekarang punya dirjen sendiri. Ya. Sehingga kemarin ya dananya itu tetap diperoleh dari dirjen vokasi, tapi pelaksananya gabung dengan dirjen Dikti. Itu mungkin sekedar apa, informasi saja supaya adik-adik, bapak ibu dosen ya, pembimbing atau pengelola PKM di perguruan tinggi itu bisa paham. Kemudian kelompoknya itu sudah pasti ya, jadi nggak boleh kurang dari 3 dan lebih dari 5 ya. Memang ini adalah kegiatan kelompok terdiri dari satu orang ketua dan 2 atau 4 anggota. Ya. Kemudian di sini yang perlu saya sampaikan, nama-nama pengusul ketua anggota harus ditulis lengkap ya, tidak boleh disingkat. Ini termasuk syarat administrasi tadi yang disampaikan oleh Pak Nana, mungkin kenapa mungkin ya UPN gagal 98% mungkin karena nggak mentaati administrasi yang tertulis di dalam buku panduan. Ini sering ya. Bahkan saya pernah melihat sebuah perguruan tinggi tidak satupun proposalnya itu lolos untuk tahap pendanaan. Kenapa? Karena mereka melanggar administrasi yang sudah secara eksplisit tertulis di buku panduan. Termasuk di nomor 3 ini nama-nama pengusul harus ditulis lengkap ya. Ini untuk menjaga agar satu mahasiswa itu nggak boleh lebih dari 2 ya mengikuti kegiatan apa PKM ini. Kalau disingkat nanti mekanisme sortir penyortiran nama mahasiswa yang ikut PKM itu menjadi enggak efektif. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi 1, 2, 3 ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, pasti proposalnya adik-adik itu tidak dibaca, langsung gugur. Karena teman-teman reviewer itu sudah sangat teliti, ya begitu. Satu saja yang sudah jelas harus dipenuhi, tidak dipenuhi, maka proposal itu tidak dilanjutkan untuk dinilai. Kemudian yang nomor 4, khusus untuk PKM riset, tema yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau anggota. Jadi jangan sampai kalau adik-adik dari medik mungkin ya, kemudian temanya itu di engineering misalkan, ya enggak. Ya usahakan temanya itu sesuai dengan tema latar belakang yang mengusulkannya. Kemudian yang kelima, ya di sini mahasiswa dari berbagai program studi yang berbeda atau dari prodi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Ya. Jadi ini harus dipahami betul ya bahwa tidak bisa kita misalkan dari UPN kemudian ngajak temannya yang dari UI mungkin atau yang dari nggak bisa karena yang tangan di lembar pengesahan itu adalah atas nama perguruan tinggi. Ya. Jadi tapi kalau misalkan antar prodi di dalam perguruan tinggi, saya kira ya nggak masalah ya. Atau antara fakultas, antar jurusan, saya kira itu sangat mungkin. Ya. Bahkan sekarang dengan mereka itu mengambil anggotanya dari fakultas atau jurusan lain itu bahkan lebih baik. Gitu. Sekarang itu trennya adalah kedokteran dengan mahasiswa informatika dan engineering ya itu untuk kegiatan di PKMKC dan seterusnya. Saya kira hasilnya sangat luar biasa. Kemudian
Yang nomor 6 di sini bahwa keanggotaan setiap kelompok PKM disarankan berasal dari minimal 2 angkatan. Ini kita memang membuat aturan ini jangan sampai ya kalau angkatannya itu sama pada saat Pimnas semuanya sudah lulus gitu ya. Sehingga pada saat diundang ke Pimnas misalkan enggak ada yang bisa hadir. Ini kejadian betul ada, terutama dari Politeknik gitu ya. Politeknik itu biasanya apa ya namanya disiplin bulan Juli Agustus sudah selesai. Ya, artinya sudah lulus kemudian sudah wisuda ya dia sudah enggak bisa lagi mengikuti apa Pimnas misalkan ya. Karena KTM-nya kan sudah dicabut gitu. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat bahwa dua angkatan yang berbeda ini menjadi salah satu syarat juga. Kemudian besarnya dana kegiatan berjudul untuk masa pandemi ini kemarin masih 10 juta. Tapi pada saat kita nanti normal, itu bisa sampai 12,5 juta. Nah, di sini, misalkan ada kelompok mahasiswa mengusulkan proposal, kemudian ya ada ya kontributor dari RED atau mungkin dari pihak mitra ya boleh gitu ya tapi maksimal yang harus yang bisa diberikan 25% dari dana yang diusulkan. Misalkan kalau adik-adik mengusulkan 10 juta maka dari pihak sponsor itu atau relasi atau ya mitra itu maksimal 2,5 juta. Enggak boleh lebih dari angka itu. Ya, karena kalau lebih dari itu ya nanti susah untuk bisa di pertandingkan di dalam Pimnas ya. Kalau dananya besar pastinya kualitasnya akan berbeda. Ini 6 langkah ini saya 7 langkah ini saya kira perlu dijadikan perhatian ya supaya pada saat kita menyusun proposal itu bisa optimal. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati, ini ada beberapa hal yang sudah tertulis di dalam buku panduan. Jadi hal-hal yang sudah tertulis di dalam buku panduan secara eksplisit itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, konsekuensinya ya proposalnya adik-adik itu akan disingkirkan ya, sudah nggak akan dibaca lagi, langsung diberi nilai 1 ya sudah habisnya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Nah, di sini mulai dari judul ya. Di dalam buku panduan itu juga sudah ditulis di sana bahwa judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Ya, itu yang pertama. Dan diperbolehkan maksimal 20 kata. Ya. Jadi kalau sudah eksplisit ditulis seperti ini, ya jangan dilanggar. Gitu ya. Tetap aja sekarang kan adik-adik mahasiswa suka menggunakan singkatan-singkatan yang dia buat sendiri, tapi tidak umum. Tapi kalau yang umum nggak masalah ya, misalkan diabetes mellitus gitu, disingkat DM ya nggak masalah. Orang udah tahu lah bahwa itu adalah DM. Tapi seringkali proposalnya adik-adik yang diusulkan itu membuat akronim sendiri yang maaf, itu Bapak. Tidak baku. Itu maaf, mungkin Bapak. Maaf, jadi Bapak. Begitu ini dilanggar, ya sudah apa namanya proposalnya itu tidak akan diteruskan untuk dinilai dan diberhenti. Kalau sudah berhenti ya sudah. Maaf Pak Bambang, sepertinya slide-nya belum berpindah Pak. Iya belum berpindah Pak. Masih di di halaman pertama tadi Pak. Oh, sebentar saya keluar dulu, saya oke, masalah ya. Ini bisa di ya? Halo? Ya, sudah Bapak. Kriteria pengusul. Iya. Jadi ini adalah kriteria pengusul ini seperti ini. Ya, jadi kita harus penuhi semua ini, jangan sampai dilanggar. Oke, saya akan dari mulai nomor 1 sampai nomor 7 ini ya. Itu semua tertulis di dalam buku panduan ya. Nah, sekarang ini juga sudah terlihat ya. Kemudian judul ya, jadi tidak boleh menggunakan akronim, kemudian jumlah katanya tidak boleh lebih dari 20 ya sudah.
Kalau judul itu 20 kata sudah banyak saya kira. Dan ini kami tim kecil sudah mengkaji tentang judul ini sudah cukup baik, lah. Artinya menghindari pertama adalah akronim-akronim yang tidak lazim ya digunakan. Yang kedua mungkin judulnya supaya tidak terlalu panjang. Nah, di sini proposal itu dari isian kelengkapan. Ini yang sering juga menjadi gagalnya sebuah proposal, ya. Jadi nanti kalau kita lihat di buku panduan, ya, halaman pengesahan itu dan cover itu diupload tersendiri, ya, dipisah. Ini yang masih banyak perguruan tinggi yang masih mengupload, ya, isi proposal dengan apa namanya sampul, ya, dan lembar pengesahan. Jadi isi kelengkapan ini yang dientrikan secara langsung pada SIM Belmawa. Jadi nanti pada saat adik-adik nanti sudah waktunya mengirim proposal, pihak perguruan tinggi kan berkomunikasi dengan SIM Belmawa untuk bisa mendapatkan akun dan seterusnya untuk bisa melakukan proses upload baik itu cover atau lembar pengesahan. Jadi lembar pengesahan ini sifatnya hanya divalidasi saja oleh siapa, oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi tinggal klik aja ya untuk memvalidasi. Ya, dalam hal ini adalah pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan bisa kalau di PTNBH mungkin WR1 ya, kalau di BLU mungkin masih WR3 ya untuk kemahasiswaan. Dan isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM ya, jenis PKM, nama, ya, dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. Ya. Jadi sudah lengkap ini. Nah, secara detail, maka adik-adik khususnya mahasiswa yang akan mengusulkan harus membaca buku panduan. Ya. Tinggal di-download saja, kemudian diisi sesuai dengan apa yang diminta di dalam buku panduan. Nah, sekarang yang kedua adalah isi utama proposal. Ya. Jadi di sini ditulis atau dikemas dalam bentuk PDF ya. Jadi semua file yang di-upload di sistem itu harus diformat dalam PDF ya supaya ringan ya, supaya ukurannya enggak terlalu besar. Jadi apa saja yang harus ditulis terdiri dari daftar isi ya. Kemudian halaman inti ya. Itu adalah pendahuluan, daftar pustaka maksimal 10 halaman. Ya. Itu tidak termasuk lampiran ya, lampiran itu tidak dihitung. Kemudian halaman daftar isi itu ditulis dengan menggunakan format I itu ya, penulisan nomor urutnya apa nomor halamannya I1, I2, I3 dan seterusnya. Yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Jadi kalau adik-adik nanti menulis I1, I2, I3 ini di kanan atas ya pasti oleh reviewer itu langsung di grounded gitu, artinya dipinggirkan. Nah, halaman inti itu dan lampiran ditulis dengan nomor halamannya 123 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Ya. Kalau tadi di sudut kanan bawah untuk I1, I2, I3, maka untuk halaman inti itu ditulis di kanan atas. Isi utama proposal ditulis dengan time tipe huruf menggunakan time Roman ukuran 12 ya. Teks menggunakan jarak baris 1,15 ya, bukan 1,5. Spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Layout menggunakan ukuran kertas A4 satu kolom ya. Margin kiri 4, margin kanan atas bawah masing-masing 3. Jadi dari statement ini jelas sekali bahwa tidak itu tidak boleh dilanggar. Ya. Misalkan saja adik-adik menulis di sini jelas menggunakan time Roman 12. Kemudian ada dia menggunakan yang lain gitu ya. Oh ya sudah ya. Habis dan enggak akan dibaca lagi karena dianggap adik-adik enggak mematuhi apa yang tertulis di dalam buku panduan. Ya. Nah, kemudian berkas ya, isi utama proposal itu diunggah di ke SIM Belmawa dengan penamaan file yang saya kira sudah
jelas ya, ada nama ketuanya underscore ya, nama perguruan tinggi PKM apa, misalkan PKM RE ya sudah, PKM riset eksakta misalkan dengan format PDF ya, dan ini harus divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan bidang kemahasiswaan. Ini semua adalah yang sifatnya administrasi, dan administrasi itu tidak boleh dilanggar. Saya berikan informasi, tahun 2021 ya, jumlah proposal yang masuk total di Belmaudik itu 67.000. Yang tidak lolos administrasi itu sekitar 47 ya. Karena yang lolos administrasi itu hanya 20 ribuan sekian ya. Jadi kesimpulannya bahwa adik-adik mahasiswa Indonesia itu masih belum patuh ya. Apa? Karena di dalam buku panduan itu secara eksplisit sudah tertulis jelas ya. Tapi tetap aja masih dilanggar. Makanya tadi Pak Ketua Pelaksana mengatakan masih 98% gagal ya. Memang seperti itu namanya. Kondisi realnya. Nah, untuk itu saran saya memang kalau di kami di UB, di UGM, ya di IPB itu ada pokja-pokja dari wakil-wakil dekan 3 itu membuat tim ya untuk membantu melakukan proses apa verifikasi ya pemeriksaan ya sebelum proposal itu diupload itu. Dan ini memang perlu dosen pendamping yang baik ya, artinya dosen pendamping, dosen pembimbing yang benar-benar sudah membaca buku panduan itu ya. Kalau tanpa membaca saya kira susah untuk bisa memberikan apa saran ya, masukan kepada adik-adik mahasiswa. Ini penting. Jadi namanya seperti itu. Kemudian ini adalah kewajiban tim PKM 5 bidang yang nanti didanai ya. Jadi harus juga disampaikan lebih awal. Kalau nanti kita didanai, maka adik-adik wajib ya pertama mencatat kegiatan dalam bentuk logbook itu pasti ya. Kemudian menyusun dan mengunggah laporan kemajuan ke SIM Belmawa, ini kewajiban. Mengikuti penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2 secara daring atau luring ya, berupa penilaian pelaksanaan kegiatan. Kemudian menyusun dan laporan akhir ke SIM Belmawa. Kemudian peserta PIMNAS itu wajib mengunggah artikel ilmiah sesuai pedoman PKM AI 2021 dan poster. Jadi kalau nanti adik-adik khususnya yang membuat proposal itu didanai ya, biasanya pendanaan kita akan menseleksi proposal itu masuk bulan November Desember ini ya, mungkin Desember. Kemudian proposal itu dinilai oleh peer kira-kira bulan Januari Februari. Kemudian Maret April itu ada pengumuman pendanaan. Itu mungkin timetable-nya seperti itu. Kemarin mungkin ada sedikit pergeseran karena ya dengan dalam alternatif kita lakukan dan akhirnya kemarin dimulai tanggal 1 Juni ya pelaksanaan kegiatan PKM, sedangkan pendanaannya diumumkan kalau nggak salah April atau Mei. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, sekarang saya akan masuk ke PKM riset ya, ini yang paling banyak diminati adik-adik ya. Jadi kalau di tahun 2021 kemarin yang masuk riset itu lebih, kemudian yang 10 kelas ya. Kalau 10 kalikan dengan 20 berarti ada 200 pengusul atau untuk bisa presentasi di sana, karena kemarin 2021 ada 10 kelas ya, kalau satu kelas isinya 20-an berarti ada 200 tim yang diundang ke timnas. Nah, sekarang kita bicara riset ya, supaya bagaimana strateginya ya, kiat-kiatnya supaya adik-adik itu nantinya bisa menulis PKM riset ini dengan baik ya, kemudian bisa lolos didanai ya. Dan syukur-syukur kalau bisa sampai ke PIMNAS ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang mempunyai produk-produk yang sangat-sangat inovatif ya. Pun kemarin masih dalam masa tapi tertutup kemudian
adik-adik ini bagus-bagus. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa bagian ya. Apa itu makna dan tujuan riset, ya, ruang lingkup dari PKN riset itu apa saja, konsep program PKN riset 21 ini seperti apa, ya, kita kemarin intinya adalah blended ya karena kondisi pandemik seperti itu. Kemudian luarannya dari PKN riset ini apa saja ya, nanti kita bisa sampaikan. Adik-adik ya, sebelum kita membuat PKN riset, tentunya adik-adik sudah punya bayangan gitu ya. Apa sih yang akan kita tulis di dalam proposal? Substansinya apa ya? Latar belakangnya bagaimana ya? Rumusan masalahnya seperti apa? Tujuan dari riset itu apa ya? Kemudian metodenya seperti apa? Ini kan sesuatu rangkaian dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, ya, tujuan, metode ya. Nah, kalau itu sudah clear, maka langkah kedua adalah kita harus ukur gitu ya. Apa yang sudah kita angan-angankan itu, apakah ada kebaruannya, novelty ya. Ini pasti dituntut oleh, walaupun dananya itu hanya 10 atau 12 juta ya, tapi pada saat kita lihat di Timnas, oh, luar biasa. Adik-adik ini yang dapat medali di Timnas itu rata-rata memang bisa menunjukkan bahwa hasil risetnya itu merupakan hasil kegiatan yang mempunyai roadmap gitu ya, atau apa, state of the art atau kebaruan ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya tentunya riset yang kita lakukan itu sebenarnya kan bukan suatu riset yang awal kan, pasti ada yang mendahului dari riset kita. Atau sudah ada yang mengerjakan riset kita sebelum kita melakukan riset. Nah, kita kan hanya meneruskan, tinggal bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa riset kita itu ada bedanya dengan riset-riset yang sudah dilakukan. Itulah kalau bisa dibuat gap analysis-nya, maka kebaruannya itu akan muncul. Gitu ya. Ini saya kira normatif, ya, artinya kegiatannya penelitiannya dosen, mahasiswa, peneliti, saya kira seperti itu ya. Nah, ini juga sama di PKM juga diminta seperti itu. Nah, di sini kita lihat makna dan tujuan daripada sebuah penelitian. Kalau makna umumnya ya kita mengungkap fakta ya, atau fenomena dengan pendekatan ilmiah ya pasti ya. Makanya teman-teman reviewer itu akan menilai sebuah PKM riset itu dilihat antara tujuan dengan metode itu apa namanya, koheren apa enggak gitu ya, sinkron atau enggak. Nanti kebaruannya nanti aja, tapi dilihat dulu apakah metodenya ini menggunakan pendekatan ilmiah atau enggak. Misalkan saja kalau dia mau menyimpulkan pakai apa gitu ya, apakah pakai statistik atau pakai matematik atau pakai deskriptif, terserah ya. Tapi itu adalah didasari pada pengetahuan dari pendekatan ilmiah ya. Kemudian makna khususnya dari sebuah PKM riset ini adalah inovatif ya, dalam menemukan suatu kebaruan. Ini memang rata-rata yang sampai di PIMNAS ini bisa menunjukkan, walaupun sedikit nggak apa-apa, atas suatu fenomena atau membuktikan ya suatu hipotesis pada satu bidang ilmu atau antar bidang, sehingga menghasilkan sumbangsi berupa informasi bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi ini makna khususnya jelas, adanya kreativitas atau inovasi yang berkaitan dengan masing-masing bidang masing-masing ya. Bisa enggak itu terukur ya. Nah, tujuannya adalah menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti ya, pemahaman metode dan analisis data, menghasilkan penelitian berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasi di jurnal ilmiah dan berpeluang menghasilkan paten ya, kalau mungkin ya, yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Ini saya kira pesan yang ada di tag ini harus benar-benar dianukan sebelum adik-adik membuat proposal apa penelitian. Itu adalah kemudian konsep umumnya ya, mahasiswa saya kira merupakan termasuk
golongan orang-orang intelektual ya, penuh dengan kreativitas dan inovasi. Kemudian dari sini adik-adik akan, terutama mahasiswa, bisa mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi yang potensial, berdaya guna, dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemarin itu banyak sekali kaitannya dengan COVID, gitu ya. Terutama adik-adik dari bidang medis, ya, farmasi, kedokteran, gizi, banyak mencoba untuk melakukan penelitian in silico atau molecular docking ya, untuk mengetahui apakah protein yang ada di dalam COVID-19 itu bisa dihambat oleh bahan-bahan fitokimia. Enggak apa-apa ya, itu suatu kreativitas yang sangat tinggi ya, karena adik-adik untuk bisa seperti itu harus membaca banyak jurnal ya, dia mereview banyak kegiatan penelitian dan dia mempraktekkan dalam baik itu dalam in silico atau molecular docking gitu. Itu hampir di PKM riset eksakta kemarin ke arah sana banyak ya. Oke. Okay. Ruang lingkupnya PKMR ini bisa kita bagi dua, ada riset eksakta dan sosial humaniora. Jadi kemarin dari 35 kelas itu 10 kelas riset eksakta, 5 kelas riset sosial humaniora ya. Cukup banyak ya. Nah, ini jenis risetnya ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian bisa riset eksakta ya atau IPA ya atau matematik ya. Fokus objek risetnya bisa macam-macam, fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, matematika dan biologi ya. Contoh bidang aplikasinya bisa di kedokteran, di kesehatan, farmasi, agro, teknologi, material sains, ilmu dasar dan seterusnya. Ini adalah untuk riset eksakta. Kemudian riset sosial, ini fenomena sosial atau interaksi dalam kehidupan bermasyarakat ya. Bisa mencakup bidang ekonomi, sosiologi, manajemen dan politik ya. Contoh bidang aplikasinya bisa ke arah ekonomi, sosiologi, psikologi, manajemen, politik dan lain-lain. Nah, seyogianya nanti ya mungkin Bapak Ibu dosen pembimbing atau mahasiswa ya itu melalui perguruan tinggi bisa ya meminta judul-judul PKM riset ini yang sudah pernah diundang sampai Timnas ya. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik bisa mendapatkan 10 tahun terakhir saya kira luar biasa itu. Dari situ mungkin kita bisa punya inspirasi gitu ya, bagaimana membuat judul yang baik dan seterusnya. Dan itu bisa dilakukan ya. Nanti UPN Jakarta bisa minta dengan dikti bersurat resmi ya meminta judul-judul dari PKM yang sudah diundang ke Timnas ya untuk riset. Ini strategi kita ya untuk bisa cepat menghasilkan sebuah judul untuk PKM 2022. Kemudian riset humaniora ini aspek dasar ya, misalnya nilai perilaku dalam kehidupan masyarakat. Memang antara sosial dan humaniora ini bisa dibedakan seperti itu. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya antara riset sosial dan humaniora. Jenis riset ini berdasarkan cara pendekatannya, ya ini juga penting diketahui ada riset empirik ya. Kalau di kedokteran mungkin ya riset di laboratorium ya. Ya, dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tervalidasi dalam mengumpulkan data. Kemudian data yang terdapat bersifat numerik yang dianalisis ya, baik kuantitatif maupun kualitatif dengan metode yang jelas dan sistematis. Contohnya saya kira banyak ya untuk riset empirik ini lebih banyak dilakukan oleh bidang IPA dan sosial. Ya kalau kita melakukan penelitian di lapangan, ya orang-orang sosial yaitu termasuk empirik ya. Ada juga riset yang non empirik dilakukan tidak dengan alat ukur yang spesifik dan cenderung mengandung subjektivitas yang tinggi dalam hal penggalian data atau misalkan kita melakukan literatur review ya. Kemarin atau tahun 2020 PKM itu salah satu luarannya adalah literatur review. Kenapa? Karena pada saat itu pandemik COVID ini sangat tinggi sekali sehingga adik-adik mahasiswa tidak bisa berkegiatan di luar dan kita alihkan menjadi riset non-empirik dalam bentuk literatur review.
Ini banyak dilakukan oleh bidang ilmu sosial, ya, humaniora, meskipun dapat juga dilakukan dalam bidang IPA atau eksakta. Ini kemungkinan tahun 2022 kalau COVID ini belum selesai betul, ya, kita mungkin masih sifatnya daring, ya. Tapi mudah-mudahan tidak, ya, kalau semakin baik kondisi kita, mungkin kita bisa melakukan apa kegiatan yang sifatnya luring, ya. Konsep-konsep MBKM ini karena anu saja, ya, kalau dulu ya offline saja, tapi karena kemarin ada masalah pandemik, ada online, ada offline, ada virtual, kita sebut dengan platform blended ini, campuran, ya, antara yang apa namanya, yang online, yang offline, dan virtual. Jadi PKM R ini dimungkinkan dilaksanakan melalui konsep blended, ya, kombinasi tiga platform, yaitu riset, yaitu virtual, digital, online, dan offline, baik dengan atau tanpa kegiatan laboratorium. Jadi kalau adik-adik di engineering menggunakan apa software, ya, software aplikasi, silakan, ya, asalkan konsep penelitian latar belakangnya itu jelas, ya, termasuk tujuan, dan tentunya bisa menghasilkan apa arti atau kebaruan. Nah, ini contoh saja bagaimana sebuah PKM itu disusun, ya. Misalkan ini ada kaitannya antara bioflavonoid dengan farmakologi, misalkan, ya. Apakah misalkan saja kulit jeruk itu bisa difungsikan untuk bahan obat, misalkan, ya. Nah, ini kan perlu diteliti, ya. Misalkan dengan laboratorium based method, ya. Bisa dengan in vitro, in vivo, atau mungkin dengan menggunakan chemical eksperimen, ya, dari situ kita bisa dapatkan data, ya, dan ini menjadi base paper. Itu kalau di atas garis ini sifatnya luring, ya, karena kita melakukan aktivitas. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak mungkin, kan, maka kita bisa main-main dengan database ini, ya, kita bisa ambil dari sumber atau tambang dari database, misalkan jurnal, ya, genomic database, protein database, chemical database, atau yang lain, herbal database. Nah, ini kita olah database itu untuk bisa dijadikan kegiatan, ya, dengan misalkan dengan topiknya farmakologi efek, misalkan, ya. Ini kita bisa gunakan software tools, ya. Kemudian target mekanismenya seperti apa. Hasil daripada in silico atau molecular docking itu bisa dijadikan original artikel, ya, karena kita bisa mendapatkan data primer di sini, ya. Atau bisa dijadikan critical review paper juga, ya. Jadi hal-hal semacam ini saya kira penting untuk diketahui, ya. Ini kita buat seperti ini karena kondisi sekarang tidak memungkinkan 100% untuk dilakukan secara apa luring, ya. Sehingga metode penelitian itu harus dilakukan secara apa blended tadi. Ini untuk yang RSH, misalkan, ya, hubungan antara kesehatan dengan modal sosial, misalnya, bagaimana kita menganalisis pengaruhnya kesehatan ini ada kaitannya dengan modal sosial enggak, ya. Kalau kita lakukan secara luring, ya, kita ke sini, ya, mungkin untuk bisa mengambil data ini kita butuh wawancara langsung dengan kuesioner, atau mungkin kita mengambil data melalui FGD, ya, terhadap subjek penelitian, atau kita melakukan wawancara mendalam. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka kita bisa menghasilkan paper yang berisi data lapangan. Tapi kalau misalkan topik di sini ini tidak bisa dilakukan, Bapak Ibu bisa atau adik-adik bisa menggunakan database, ya. Database-nya dari mana? Mungkin dari jurnal, dari media online, dari BPS, portal web yang relevan, Satgas, ya, ini bisa kita lakukan dengan data mining, ya, kita untuk bisa membahas, menganalisis apa yang terjadi dalam substansi penelitian kita. Hadir di sini, kita bisa menghasilkan kumpulan informasi dalam media, ya, dan di sini dibutuhkan software tools-nya apa, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan data statistik secara umum, ya. Dan dari situ kita bisa juga menghasilkan data primer juga, ya, original atau critical
review paper ini hasilnya. Jadi kira-kira apa namanya mekanisme pembuatan substansi daripada PKM riset itu, baik itu yang eksakta maupun yang sosial humaniora, itu sebenarnya bisa disusun secara sistematis seperti ini. Nah, ini contoh-contoh hasil dari sebuah kegiatan yang sifatnya virtual ya. Ini kan lagi banyak ya teman-teman di farmasi, di kimia banyak melakukan apa? Molecular docking atau in silico ini. Oke, ini contohnya ya. Kunci sukses untuk riset ini artinya kalau adik-adik nanti menulis proposal riset, ini ada beberapa hal yang harus disampaikan. Jadi tantangan intelektualnya ya. Jadi apakah ada atau apakah adik-adik mahasiswa ini bisa nggak menuliskan state of the art-nya terkait dengan topik yang diangkat. Nah, untuk bisa itu tentunya adik-adik harus membaca ya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang tipenya yang kita ambil gitu ya. Jadi itu kemudian dengan kekuatan logika deduktif ya dan pilihan platform riset yang digunakan. Jadi kalau riset-riset yang sifatnya eksak biasanya anunya platformnya adalah deduktif ya dari yang umum jadi khusus ya. Kemudian fokus ya masalahnya. Jadi setelah kita tahu kira-kira kebaruan atau kreativitas daripada penelitian kita, kita masuk ke fokus masalah ya. Ini penting, ini juga tergantung maaf mungkin dosen pembimbing juga ya. Ketajaman memilih ruang lingkup riset ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nggak mungkin kalau adik-adik itu nggak membaca riset-riset sebelumnya. Kemudian pemilihan masalah yang unik serta kesesuaian cara pendekatan ya, baik itu virtual digital atau online offline. Nah, pemilihan masalah itu sebenarnya kalau adik-adik membaca sebuah tulisan jurnal, biasanya di setelah kesimpulan itu ada saran ya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa melanjutkan penelitian-penelitian yang belum selesai. Dan kalau itu bisa kita sampaikan dengan jelas, maka kita bisa menunjukkan novelty-nya ya, kebaruan dari kegiatan penelitian yang kita lakukan. Metode pendekatan ini juga sama, harus sesuai antara latar belakang, tujuan, dan metode ya. Karena metode itu adalah sarana yang digunakan untuk bisa menjawab apa yang ditulis di dalam tujuan kan ya. Jadi nggak boleh nggak sama, nggak sinkron antara tujuan dengan metode ya, pendekatan yang digunakan. Dan metode ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan data ya. Data itu nanti kalau diolah menjadi informasi dan informasi itu akan bisa menjawab apa yang diinginkan di dalam tujuan kan itu aja sebenarnya secara garis besar. Kemudian kualitas data ini kecukupan dan kepercayaan data informasi ya, ini tentunya adik-adik mungkin harus menguasai ya. Misalkan saja ya, kalau saya bicara tentang statistik ya yang paling mudah, kadang-kadang pada saat di Pimnas itu ditanya oleh jurinya ya, kenapa adik-adik menggunakan RAK faktorial misalkan, kenapa kok nggak menggunakan RAK split plot ya? Sudah, kalau dia nggak bisa menjawab dan dengan benar ya sudah, berarti apa yang dilakukan itu tidak kualitas datanya nggak benar gitu ya. Dan dari situ maka ya biasanya juri sudah akan underestimate gitu, artinya tidak akan memberikan nilai yang tinggi karena metode ini sangat penting ya di dalam sebuah kegiatan penelitian kebenarannya itu ya. Ini penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah kualitas luaran. Ini bagaimana nanti di dalam proposal PKM riset itu adik-adik sudah bisa menjelaskan perspektif ya manfaat besarnya seperti apa. Walaupun ya itu masih dalam tahap in vitro atau in silico atau mungkin masih in vivo ya nggak masalah. Tapi kira-kira adik-adik itu bisa nggak menjelaskan di manfaat besarnya di kedepannya seperti apa? Nah ini kan
hal yang memang harus komprehensif ya pemahamannya. Jadi kunci sukses ini untuk bisa menulis proposal dengan baik, lima hal ini harus benar-benar ada. Oke. Laporan luaran PKM riset ini hanya ada tiga, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah yang sudah. Ya. Ini nanti sudah setelah pendanaan ini ya, setelah adik-adik melakukan kegiatan harus membuat ini, termasuk logbook ya di antara ini. Artikel ilmiah ini bisa dalam bentuk original artikel, narrative review, dan systematic review. Mungkin ya adik-adik, saya hanya ingin bercerita di UB ini, mahasiswa-mahasiswa yang berhasil sampai BINMAS, ya, saya amati saja ya, secara cepat saja, ternyata mereka begitu lulus, sudah pindah tempat di Belanda, di Inggris, di Jepang, mereka cepat sekali dapat beasiswa. Karena mungkin itu pengalamannya. Di UB itu mungkin lebih dari 100 mahasiswa kita yang ikut BINMAS itu melanjutkan S2 di beberapa perguruan tinggi yang luar biasa. Bahkan ada yang di Kyoto. Ya. Kyoto itu mungkin termasuk 10 besar perguruan tinggi di dunia. Adik-adik kita itu bisa tembus ke sana. Nah, ini kan menandakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang under pressure ini. Ya, artinya harus waktunya mepet, harus berkualitas, dan seterusnya. Jadi artikel ilmiahnya bisa seperti ini, bisa original artikel, narrative review, atau mungkin systematic review. Nah, ini nanti mungkin perlu penjelasan sendiri bagaimana membuat ketiga hal ini. Ini contoh-contoh original artikel yang sudah dihasilkan ya. Kira-kira nanti apa nanti saya anukan di ya. Ini sama juga ya, original artikel dengan molecular docking. Ini nggak terbayangkan ya kalau salah kalau di kedokteran itu di ini di magister ya. Tapi adik-adik itu ternyata saya tanya kamu belajar di mana khusus pak molecular docking ya. Karena ya kebutuhan saja ya. Oke ini contoh dari naratif nanti bisa dianukan dianu. Nah ini contoh juga untuk RSH juga banyak ya yang sudah publish di beberapa jurnal ya, untuk riset-riset humaniora atau riset-riset sosial. Ya. Nanti dari contoh-contoh yang ada di sini, mungkin adik-adik nanti bisa klik. Ya. Nanti ini saya sampaikan kepada panitia, saya masih belum sempat tadi kuliah terus mulai pagi. Ya. Tapi nanti akan saya berikan ke panitia untuk bisa dilihat sendiri, di browsing sendiri ya. Misalkan contoh yang ada di sini, ya kan ini jelas pasti ada ya. Nanti dengan bentuknya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, selain ada riset, PKM riset ada kewirausahaan ya. Jadi skema ini memang mendorong adik-adik mahasiswa Indonesia itu mempunyai jiwa entrepreneurship. Ya. Tapi kewirausahaan yang seperti apa adalah kewirausahaan berbasis kompetensinya dia. Saya ambil contoh ini, ada mahasiswa elektro ya, di ITS, dia membuat kewirausahaannya itu mendirikan bimbel ya, tapi bimbel untuk adik-adik mahasiswa siswa SMA yang punya hobi membuat robot, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ya mungkin dengan pendapatan 40 juta per bulan net itu dengan mengadakan apa bimbel itu kan luar biasa ya. Artinya bahwa kewirausahaan yang dia buat itu berbasis kompetensinya dia. Enggak semua orang bisa membuat robot. Itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Nah, sama nanti kalau misalkan dari keperawatan membuat kewirausahaan, misalkan membuat home care misalkan ya. Home care yang apa? Kalau di Malang ini banyak untuk orang-orang sakit diabetes ya. Jadi perawat itu datang ke rumah untuk memberikan pelayanan jasa merawat apa saudara-saudara kita yang kena diabetes misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang berbasis kompetensinya dia, bukan tidak semua orang bisa merawat orang diabetes yang sakit diabetes dan seterusnya. Ini yang saya maksud kewirausahaan di sana. Jadi nanti kalau Bapak Ibu
hati-hati mahasiswa membuat PKN kewirausahaan harus berbasis kompetensi kita. Jangan kewirausahaan dari fakultas kedokteran tapi membuat kafe. Tapi nggak apa-apa. Ada juga di Malang ini mahasiswa kedokteran membuat kafe, tapi kafe itu kafe yang dalam tanda petik, kafe kesehatan. Jadi kalau orang masuk dalam kafe itu diberi layanan ya untuk diketahui riwayat kesehatannya, kemudian dia disarankan untuk mengkonsumsi ini saja. Itu bagus ya. Artinya kewirausahaannya berbasis kompetensi, ada gizi, ada mahasiswa kedokteran untuk membuat kafe yang kafe sehat itu ya. Maaf Bapak, waktu tinggal 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Oke. Okay. Jadi itu intinya di sana ya. Kalau kreativitas mahasiswa untuk kewirausahaan ya. Kemudian yang ke ini. Yang berikutnya adalah yang pengabdian. Kalau pengabdian itu harus ada mitranya. Mitranya tidak boleh yang produktif. Langsung saya gabung dengan PI. Kalau PI, mitranya adalah mitra yang produktif. Contohnya, kalau PI, adik-adik punya dari misalkan dari apa ya, dari keperawatan misalkan ya. Kemudian di sana apa ya, mungkin keperawatan atau yang lain ya, yang bisa kira-kira punya atau yang gizi lah katakanlah ya. Kemudian dia melihat sebuah mitra yang menjual makanan ya, yang dalam tanda petik mungkin masih belum baik sanitasinya dan seterusnya, izinnya dan seterusnya, maka dia bisa melakukan kegiatan PKM PI ya, karena sifatnya sudah produktif, kita masuk ke sana. Jadi berbasis permasalahan atau kebutuhan mitra ya. Jadi saya gabung jadi satu untuk pengabdian dan penerapan NITEK itu ke sana ya. Tapi tulis proposalnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya. Tapi jangan sampai kita balik-balik ya, saya sering kebalik. PKM PM mitranya itu adalah mitra yang produktif, sedangkan yang PI itu yang non produktif. Ini banyak salah kamar gitu ya. Itu yang anu. Kemudian intinya sama ya, jadi nanti kita bisa yang terakhir itu adalah PKM KC. Ini penerapan NITEK tadi sudah ya. Jadi seperti itu. Yang Karsa Cipta ini yang kemarin luar biasa. Dari UGM itu ada mahasiswa kedokteran dengan informatika ya. Dia menciptakan teknologi untuk mendeteksi seseorang yang kena diabetes dari kontur telapak kakinya gitu ya. Dia menggunakan teknologi mobile bisa mendeteksi. Dia mencerita sebelumnya metode yang digunakan itu hanya dua variabel, sekarang dia nambah satu variabel untuk bisa mendeteksi apakah yang dideteksi itu menderita DM yang cukup berat atau tidak. Jadi intinya kalau di dalam PKN Karsa Cipta ini adalah menciptakan teknologi walaupun masih belum bisa berfungsi dalam skala penuh ya, tapi fungsinya sudah harus bisa ditunjukkan di dalam PKN KC ini. Ya. Nah, di sini saya perlu sampaikan di sini yang paling penting adalah kreativitas produk karsanya yang harus menonjol ya. Level teknologinya harus di atas PKN PI karena PI ini juga biasanya membutuhkan teknologi untuk membantu mitra, tapi kalau KC harus di atasnya PI. Kemudian produk harus sudah ada walaupun dalam bentuk prototipe atau produk digital ya. Kemudian kemanfaatan produknya tinggi. Satu contoh yang saya temui bagus sekali dari UGM juga ya. Itu ada mahasiswa farmasi dan mahasiswa informatika dan elektro itu gabung membuat program aplikasi berbasis apa ini Android ya, untuk bisa mendeteksi vaksin itu palsu apa tidak. Itu tahun 2016. Dan program aplikasinya itu sudah dibeli oleh bukan dibeli, diberi royalti oleh BPOM. Itu benar-benar digunakan dari airport dari
packagingnya vaksin itu bisa dipindai gitu ya. Kemudian dia bisa menyimpulkan bahwa vaksinnya itu asli atau tidak. Itu tahun 2016 ya. Benar. Itu adalah hal yang real di PKM KC. Waktu 2 menit lagi, KC, Pak. Ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau nanti ada kesempatan kita diskusi, silahkan nanti Bapak, Ibu, adik-adik bisa apa, punya kesempatan lebih. Saya kembalikan ke moderator karena mungkin waktunya sudah habis ya. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Ya. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Kepada panitia bisa ditunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun di Padlet. Terima kasih. Halo, bagaimana? Oke, silakan mungkin kalau ada yang ini ada yang di chat. Oke, mungkin ini terkait dengan review judul ya Pak ya. Iya. Ada beberapa dari kesehatan masyarakat seperti pemberdayaan lansia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup lansia melalui pelatihan pengomposan dan bank sampah apa PKMPM seperti ini apakah kira-kira bisa masuk ya Pak? Iya. Jadi ini mitranya adalah kelompok lansia ya. Nanti mungkin harus ditunjukkan mitranya itu siapa ya yang menjadi apa ketuanya ya. Kemudian kondisi existingnya itu seperti apa. Untuk bisa mengetahui permasalahan atau kebutuhan daripada mitra. Jadi saya kira ini sangat mungkin ya pemberdayaan lansia sebagai upaya peningkatan kualitas melalui pelatihan pengomposan dan bank sampah misalkan. Nah ini nanti lansianya itu fungsinya seperti apa? Ya ini juga harus dijelaskan ya. Kemungkinan biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sampah pengomposan ini kan membutuhkan tenaga yang lebih kuat ya. Artinya, nah ini jangan sampai proposal yang kita usulkan itu enggak realistis gitu. Ini yang perlu di ya. Apakah nanti kelompok lansia ini sifatnya hanya mengkoordinir saja gitu. Enggak apa-apa ya. Jadi sebagai manajernya tapi dia mempekerjakan tenaga yang lebih kuat ya untuk bisa melaksanakan topik kegiatan ini. Tapi yang jelas bahwa kita harus bisa menceritakan ya isi daripada mitra dalam hal ini adalah kelompok lansia ini seperti apa. Yang sering terjadi di dalam proposal PKM PM atau PI, mereka yang pengusul ini belum tahu siapa mitranya tapi sudah menulis proposal sehingga kami ya reviewer itu sudah bisa menduga bahwa ini belum ada kesepakatan atau mungkin belum ada pembicaraan pengusul dengan mitra karena diharapkan bahwa di dalam PKMPM atau PKMPI itu kita tidak boleh mahasiswa yang memaksakan kehendaknya. Itu yang paling penting. Bahwa benar-benar kebutuhan itu adalah kebutuhan mitra. Permasalahan mitra yang harus diselesaikan. Jadi mahasiswa dalam hal ini yang mengusulkan proposal itu sifatnya adalah membantu untuk mencari solusi baik itu. Masih mungkin ini ya. Kemudian tinggal nanti judulnya harus di kalau PKM PM dan PI secara eksplisit mitranya itu tertulis di judul misalkan lansia di
apa di kecamatan apa apa gitu ya, artinya lokasinya harus jelas. Kemudian untuk yang lain-lain teknis, untuk PKMDM dan PI ini mitranya harus membuat surat pernyataan kerjasama yang ditandatangani di atas materai. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua ini dari untuk PKMGT. Jadi GT itu adalah gagasan tertulis yang sifatnya masif ya, yang merupakan kebutuhan yang dalam jangka panjang. Jadi kalau kita lihat judulnya di sini fine iron deficiency, peningkatan dan pemantauan konsumsi. Nah, kalau seperti ini nggak mungkin kita bisa masuk ke GT. Paling ini paling masuknya ke PKMPM mungkin ya. Karena ini bisa dilakukan dalam jangka panjang. Jadi GT itu minimal kita punya gagasan ide untuk menyelesaikan dalam jangka panjang minimal 3 sampai 5 tahun ya. Konsepnya, konsep besar nih. Ya. Itu untuk PKM GT-nya. Jadi kalau seperti ini mungkin untuk yang nomor 44 ini belum bisa masuk ya. Mungkin nanti bisa di judulnya lebih bisa digeneralkan ya bahwa defisiensi apa kekurangan C ini menjadi masalah besar ya, tapi jangan ditulis di sekolah dasar, mungkin di mana di Indonesia atau di mana ya. Atau mungkin daerah-daerah apa ya terluar di Indonesia itu saya mungkin ya, karena nanti mungkin penyelesaiannya nggak mungkin selesai dalam 1-2 bulan, bisa tahunan. Jadi tinggal yang nomor 44 itu tinggal direformulasi judulnya saja ya. Tapi kata kuncinya di iron deficiency itu seperti apa ya? Tentunya teman-teman yang mengusulkan ini sudah punya datanya. Buat saja dalam lingkup Indonesia mungkin secara umum ya. Tapi Indonesia yang mana? Mungkin Indonesia yang di bagian apa? Terluar misalkan. Ya. Itu akan lebih lebih besar. Kemudian yang 45 ini, ini juga gini, teman-teman di terutama reviewer di Belmawa PKM ini itu sangat selektif kalau PKMK itu membuat produk makanan ya. Tapi kalau produk makanan itu sifatnya fungsional untuk mengatasi apa penyakit, misalkan sekarang kan lagi ngetren anak-anak autism gitu ya. Mereka misalkan membuat usaha untuk melayani kebutuhan anak-anak autism itu sangat mungkin ya, atau ransum untuk itu kalau di kota besar ya, misalnya Jakarta untuk kaum diabetes misalkan ya, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya selai kecombrang sehat, sarapan sehat ya, ini agak susah. Ya. Nah, ini mungkin yang dari judulnya saja nanti mungkin perlu. Kemudian yang nomor 46 ini adalah alat bantu terapi. Iya. Nah, ini juga gitu. Usahakan ya. Kita tahu bahwa reviewer itu tidak semua punya latar belakang ilmu kesehatan. Jadi usahakan apa yang ada ditulis di dalam judul itu sekali baca langsung dimengerti. Ya misalkan kalau seperti ini agak susah, maksudnya apa ini? Ya. Anosmia itu apa ya? Pareda, stres itu apa? Kan tidak menjadikan apa namanya reviewer itu nyaman gitu ya? Dia pasti akan menjadi apa? Subjektivitasnya akan muncul, ini apa sih ini? Ya. Gara-gara kita menulis judulnya seperti ini. Nah, usahakan tadi ya bahwa K itu adalah kita tujuannya melatih atau memberikan motivasi kepada mahasiswa Indonesia untuk berwirausaha berbasis kompetensinya. Bukan sembarang produk ya atau jasa yang dibuat. Ya, tapi misalkan dari keperawatan ya kira-kira
produk ini nanti apa ya, kalau memang ini sudah bagus ya, anosmia itu apa, reda itu apa ya, itu saya kira sangat, ini juga ada unsur apa ya, unsur kompetensinya dia kan, K-nya ini ya, karena dia menghasilkan sebuah produk untuk apa namanya, konsumen yang spesifik ya, boleh ini, nggak masalah. Mungkin ada lagi, mungkin. Atau mungkin mau ada yang mau menanggapi dulu, silahkan. Monggo. Kemudian 47 ya. Ya ini sama, mungkin cookies healthy. Ya, ini saya kira, ya nanti ini untuk siapa yang mungkin akan lebih tertarik mungkin ya. Seperti penderitanya tadi ya. Apakah untuk semua, kalau untuk semua masyarakat, ya for imun ini biasanya untuk ini kan ya, untuk kaitannya dengan COVID. Karena. Ya, cuman kan ini deh, yang mengusulkan ini kira-kira ini sudah di uji klinis belum gitu ya, atau uji-uji yang berkaitan dengan, kan ini nanti dikonsumsi oleh manusia dengan tujuan tertentu. Ya. Nah, ini harus juga jelas gitu ya. Mungkin dari data penelitian atau apa ya yang bisa memperkuat bahwa cookies healthy for immune ini memang sudah terverifikasi dari hasil penelitian nantinya. Termasuk empon-emponnya ini nanti bisa dijelaskan di dalamnya ya, entah itu jahe, entah apa ya. Saya kira ini nanti bisa. Kemudian 48 ya. Ini dengan AI. AI ini adalah artikel ilmiah. Jadi kalau AI berarti judul yang ada di sini itu sudah dilakukan oleh kelompok mahasiswa ya. Fenomena trip shop ya sebagai penunjang perekonomian Indonesia dan sebagai perwujudan dari sustainable living. Nah, kalau saya baca di sini mungkin akan lebih baik ke PKMGT mungkin ya. Ini mungkin ya saya hanya ini merupakan ide atau gagasan aja ya. Bahwa fenomena thrift shop ini sebagai apa, penunjang perekonomian Indonesia bagus ya. Cuman nanti konsepnya itu seperti apa ya. Supaya dia ini masuk ke GT, ya, gagasan tertulis. Ya. Ini mungkin orang teman-teman dari apa, kesehatan masyarakat ya. Tinggal trip shop-nya itu apa? Oke. Oke, ini juga bagus ya. 49 upcycle fashion ya sebagai inovasi dan solusi mengurangi limbah pakaian ini kayaknya di media-media sudah mulai bermunculan kan ya. Nah, ini nanti tinggal kalau itu dimasukkan ke GFK, kira-kira ada nggak unsur kebaruannya gitu ya. Ini juga saya pernah melihat ya, kayaknya di beberapa negara itu sudah melakukan ini, ya, konsep ini. Dan nanti yang menuliskan nomor 49 ini, Fahma dan teman-temannya ini nanti dalam menyampaikan gagasan ini seperti apa. Ya. Apakah ini nanti khusus di Indonesia, ya, dan seterusnya. Kemudian nomor 50, Salsabila Firdausya, ya. Ini PKMK, ya. Joinity, coklat instant noodle for immunity. Ya. Ya silakan, ini semua kan jadi produk makanan fungsional ya. Nah, tinggal di latar belakang itu harus ada data yang bisa mengatakan bahwa produk ini memang sudah terbukti gitu ya. Entah itu dari hasil riset ya. Dan ini dijadikan produk yang fungsinya untuk meningkatkan imun misalkan. Ya. Baik ini gizi ya. Nggak masalah kalau itu memang anu ya, memang bukan sembarang makanan yang dianu ya,
kita bisa mengambil topik ini untuk K. Kemudian nomor 51 ada gerbek ini, gerakan membawa bekal, upaya penerapan zero waste melalui bekal sehat kepada siswa satu ya, sekolah dasar di wilayah. Nah ini kalau seperti ini, kalau di wilayah Depok terlalu luas, mungkin ditunjukkan langsung aja sekolah dasar apa gitu ya, di Depok gitu aja. Nah, tinggal nanti saudara Faiza ini harus bisa bercerita dulu ya, kondisi existing daripada sekolah yang dijadikan mitra itu seperti apa. Kemudian kalau ini kaitannya dengan gagasan penerapan zero waste ya, melalui bekal sehat, ya kita juga harus bisa menunjukkan ya bahwa di sekolah ini memang kondisinya masih belum ya. Nah, itu harus diceritakan misalkan sebagai latar belakang untuk bisa menulis PKM PM ini dengan baik. Ya. Jadi ini sangat mungkin ya. Dan nanti di dalam PKM PM atau PI biasanya teman-teman juri itu ingin melihat ya kondisi existing sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan itu seperti apa. Ya. Itu nanti harus bisa dilihat hasilnya. Itu nanti kalau udah berkegiatan kan ya. Tapi pada saat kita menyusun proposal, tahapan evaluasi itu harus ada ya. Jadi kita merencanakan ada mungkin ada pretest, kemudian kegiatan, kemudian ada posttest, kemudian kita lakukan analisis ya. Dampak daripada kegiatan ini ada apa tidak, terukur atau tidak. Ini penting ya, paling penting di sana. Kemudian yang Muhammad Fawaz ini kesehatan masyarakat ya. Oke, Om ini PKM BLK jadikan anak sehat dengan ibu yang sehat. Ini saya nggak nganu, belum tahu maksud daripada judul ini apa ini. Oke, Mom ya, jadikan anak sehat dengan ibu yang sehat. Oke, itu mungkin nanti bisa langsung yeah. Dengan judulnya. GT ini juga dan sama. Ya, halo. Ya Pak, mungkin untuk review judulnya mungkin bisa dicukup dulu. Bisa, bisa masuk ke sesi berikutnya tanya jawab. Mungkin sebelum masuk itu saya sendiri mau bertanya. Kita kan di FIKES ada berbagai macam jurusan ya Pak ya. Dalam tim itu kan kadang-kadang pemilihan jurusan itu kan ya juga penting ya Pak ya. Iya. Jangan sampai kadang-kadang kita nggak sengaja memasukkan judul, tapi nggak korelasinya nggak ada dengan apa namanya itu jurusan tertentu. Salah satu timnya misalnya gitu. Apakah itu juga mempengaruhi Pak? Iya. Misalnya satu orang gitu mungkin berbeda gitu. Jadi gini, boleh ya yang paling ideal itu kalau topiknya itu sesuai dengan kompetensi ketuanya ya. Tapi kami juga membolehkan kalau ketuanya tidak ya, salah satu anggotanya ya itu mempunyai korelasi yang kuat dengan topik yang diusulkan itu saya enggak masalah ya bisa. Monggo ya. Jadi tidak strict ya Pak, harus enggak, semuanya enggak. Korelasi ya Pak. Oke. Okay. Yang penting itu tadi yang terutama untuk PKMK ini agak strict ya pada saat kita membuat produk-produk yang sifatnya itu produk makanan ini ya, atau kuliner. Ini harus hati-hati betul kira punya kekuatan apa produk yang kita usulkan itu harus jelas ya. Manfaat besarnya apa ya? Misalkan sekarang kan banyak ya apa namanya? Ya seperti tadi saya katakan anak berkebutuhan khusus itu. Ya kalau memang produknya itu diarahkan ke sana, kami tim review itu akan memberikan apresiasi ya. Apalagi kalau produk ini berbasis dari anak-anak yang punya latar belakang gizi misalkan. Oh, itu bagus. Ya. Kalau jasa, kalau yang di Malang ini ya tadi home care tadi ya, jalan bagus ya. Ya. Itu
Ya, kita tahu sendiri lah. Kalau mengunjungi itu luar biasa ya, omsetnya. Apalagi di kota besar Jakarta, saya kira peluang untuk bisa berkembang itu sangat besar. Bahkan di Unpad itu ada kelompok mahasiswa yang bekerja sama dengan mall ya, itu membuat pojok laktasi gitu ya, plus pemeriksaan. Ya, biasanya kan biasanya ibu-ibu yang punya anak kecil ingin main ke mall, kemudian sekaligus di situ bisa apa konsultasi dan seterusnya. Ini saya lihat di Unpad dulu ya, waktu yang lalu. Mungkin ini Pak, selanjutnya kan dalam proses penyusunan proposal kan butuh waktu yang cepat ya Pak ya. Mungkin ada tips gitu Pak untuk pengaturan waktu menulis gitu Pak. Iya. Jadi gini, nanti kira-kira biasanya itu akhir Desember ya. Ya, semua proposal harus di-upload ya, seperti tahun kemarin. Ya. Nah ini ya adik-adik khususnya yang ingin membuat proposal itu sudah harus punya timetable-nya ya. Sekarang udah tanggal 4 ya, saya ingin membuat skema apa harus jelas dulu, kemudian timnya, kemudian dosen pembimbingnya siapa, pembagian kerjanya ya. Nah itu. Nah, kalau tadi kembali ke penelitian riset ya harus topiknya harus jelas sekali, harus harus ada roadmap-nya ya, walaupun ini masih tingkat ada di mahasiswa, membuat penelitian itu kan nggak mungkin ya tiba-tiba, tapi adik-adik harus membaca dulu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Kalau itu penelitian. Tapi kalau itu kewirausahaan, maka kewirausahaan itu berbasis kompetensi sadar. Ya. Nah, untuk kewirausahaan, memang salah satu yang dibutuhkan adalah bisa membuat cash flow-nya. Ya. Di proposal itu bisa enggak? Karena dengan cash flow itu, kami reviewer bisa memperkirakan, oh, usaha ini nantinya sustain atau enggak ya, bisa berlanjut atau enggak. Kemudian kalau PI dan PM tadi mitranya ya. Itu harus jelas ya. Kemudian semua harus berbasis kebutuhan atau permasalahan mitra. Jangan mahasiswa membuat maunya sendiri, jangan ya, karena itu akan kelihatan nanti. Kalau KC itu adalah pengembangan teknologi. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat KC ya pasti alat yang akan kita buat atau teknologi yang akan kita buat itu pasti sudah ada yang mendahului ya. Nah, kita harus bisa melihat metodologi yang akan kita buat itu kebaruannya di mana. Ini yang paling penting. Lima hal itu ya. Baik, Pak. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Bapak. Yeah. Berikut dari S1 Perawatan Dini. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, apakah ada poin khusus yang kita harus perhatikan dari segi isi proposal agar reviewer tertarik dengan isi proposal kita, Pak? Terima kasih. Ini untuk PKM apa tadi? Kak. Halo, mungkin dari Dini. PKM-nya sembarang ya? Ya, sembarang mungkin. Jadi kalau ya tadi itu, kalau sebuah penelitian itu harus ada roadmap penelitian itu ya. Artinya kita harus tahu penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya itu seperti apa. Ya. Kemudian yang jelas bahwa selain kebaruan dalam manfaat besarnya, walaupun itu masih penelitian dasar, tapi perspektif manfaat besarnya ada enggak? Ya. Seperti kemarin ya di UGM bagus sekali. Sekali lagi saya nyontoh UGM. Mahasiswa itu kan mendengar isu ya bahwa bahan fitokimia di bawang putih itu bisa menyembuhkan COVID. Gitu. Nah, dia teliti dijadikan topik untuk PKM 2021. Ternyata setelah dilakukan in silico dan molecular docking, ternyata nggak benar ya bahwa bawang putih itu enggak ada korelasinya dengan COVID-19. Misalkan seperti itu. Nah, ini kan penelitiannya fokus ya, ada yang harus dijawab ya, dan jawaban itu bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, bahkan global. Dan dia
akhirnya ya dapat emas ya, dapat juara satu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Kalau kewirausahaan sama ya, jadi kira-kira saya ambil contoh yang dari UB dapat emas. Jadi anak peternakan ya, mahasiswa peternakan, dia tahu tentang propolis, tahu lebah, kemudian dia tahu tentang khasiat propolis itu, dan dia arahkan menjadi bahan utama untuk minyak rambut. Ya. Ternyata produknya bagus sekali, ya. Mempunyai omset yang tinggi, kemudian kualitas produknya juga bisa di apa ya, karena sudah dilakukan uji-uji yang dia butuhkan ya. Dan pada saat itu di dalam kelas itu ya dia yang paling unggul karena berbasis kompetensinya dia bisa menghasilkan produk dan mampu untuk diperjualbelikan. Ini contoh kalau kalau PM dan PI yang paling penting adalah ukuran bagaimana proposal kita itu bisa meyakinkan juri bermanfaat buat mitra. Saya ambil contoh ada mahasiswa teknik mesin ya, teknik mesin ya. Dia melihat mitra yang produktif, yang pekerjaannya itu memilin tampar ya, tahu mungkin kalau di Jakarta nggak ada. Di ini di Gunung Kidul ya. Dia membutuhkan waktu panjangnya itu 50 meter tanah untuk memilin tampar. Karena ini anak mesin, dia oh kenapa harus dipilin seperti ini? Dia hanya menciptakan sebuah mesin pemilin, kemudian diberikan, dia hanya butuh ukuran 1 kali 2 meter sudah selesai. Dari yang membutuhkan tempat 50 sampai 100 meter sama teman-teman dari teknik mesin ini hanya dibutuhkan meja untuk memilin. Ini bisa menghemat biaya, biaya tenaga kerja, bahkan hasilnya itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang manual. Hal-hal semacam ini yang nanti harus bisa dimunculkan tadi. Ya, memang harus apa out of the box ya. Ini yang diinginkan oleh juri. Ya. KC ini banyak yang luar biasa. Kemarin itu ada mahasiswa walaupun bukan kedokteran ya. Dia itu melihat infus ya, infus untuk anjing tapi ini karena orang anak kedokteran hewan. Tapi dia merancang sebuah teknologi bagaimana infus itu digendongkan di anjing kalau sakit itu dia bisa bagus sekali ya. Memang diganti dengan pompa peristaltik ya untuk bisa memasukkan infusnya itu ke dalam. Tapi luar biasa ini idenya. Ya. Dan diukur-ukur dan menghasilkan apa performa yang bagus. Ini sudah banyak sekali yang masuk nih Pak. Iya silakan. Mungkin dari laras keperawatan, bagaimana ya Pak tips menulis judul yang singkat, padat, namun tetap representatif dan menarik, Bapak. Terima kasih. Ya, pertama gini deh, kuncinya menulis itu nggak mungkin. Adik-adik menulis sekali jadi itu satu ya. Artinya kalau kita membuat proposal, langkah pertama mutlak harus baca buku pedoman. Buku pedoman nggak perlu dibaca semua karena ada buku 9 buku. Kalau adik-adik membuat riset ya riset saja. Kalau kakak saja yang dibaca. Itu pertama, itu harus dibaca. Kenapa? Karena begitu kita salah administrasi, artinya apa yang disyaratkan di dalam buku panduan itu tidak dipenuhi, langsung disingkirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya adik-adik setelah menulis, suruh baca temannya atau siapa. Ini karena biasanya kalau kita menulis sendiri, dibaca sendiri, merasa bagus. Tapi kalau begitu disebar ke orang lain, banyak sekali masukan. Ini mumpung masih awal November gitu ya. Ditulis apa adanya ya. Tapi syaratnya yang diberi untuk menilai itu ya yang pernah ikut PKM paling enggak ya. Supaya ada masukan di sini. Yang ketiga, kalau berkaitan dengan topik, ya adik-adik harus punya dosen pembimbing ya, karena dosen pembimbing itu jam terbangnya jelas lebih banyak ya, pengetahuannya lebih luas ya, sehingga diharapkan dari topik yang ditulis itu bisa diberikan banyak masukan. Itu yang ketiga ya, dosen pembimbing ini penting. Jadi dalam rangka
saudara harus bisa menunjukkan, ya, menceritakan latar belakang penelitian kepada beliaunya supaya beliau bisa memberikan umpan baliknya. Tentunya pada saat saudara membuat latar belakang itu sudah punya bahan bacaan, ya, entah itu di jurnal atau di buku dan seterusnya, ya, termasuk di KC atau KPM atau PI sama, ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, coba lihat hubungan antara judul, latar belakang, rumusan masalah, ya, tujuan, metode, itu sudah inline belum, ya? Karena ini proposal kan, ya. Ini sering kemana-mana. Nah, yang kelima itu biasanya yang masih jarang menulis itu kelihatan, ya. Kalau tulisannya itu lompat-lompat itu antara paragraf satu dengan yang berikutnya itu enggak sinkron gitu, ya. Ini juga sama. Tadi dari masukan dari dosen pembimbing atau mungkin dari teman itu bisa banyak memberikan masukan. Ya. Nah, yang paling penting, ya, di dalam proposal usahakan, ya, di pendahuluan itu serigid mungkin, sejelas mungkin, ya, di dalam menulisnya. Karena biasanya teman-teman juri atau reviewer itu akan membaca sedikit di mana di pendahuluan latar belakang, kemudian dia lihat tujuan, dia lihat metode, ini clear enggak itu. Baru setelah itu baru melihat apakah ada kebaruan, ada kemanfaatan, itu bisa dilihat di sana. Nah, kalau PM dan PI yang diukur itu adalah adik-adik sudah menceritakan kondisi existing dari mitra atau belum. Karena itu akan menjadi baseline, ya, kualitas daripada proposal yang Anda tulis. Itu kira-kira trik-triknya, ya, jadi supaya kita bisa menulis dengan baik, ya. Jangan apa? Jangan dipepetkan, ya, kalau misalkan nanti uploadnya akhir bulan Desember, adik-adik menulis tanggal 20 Desember, ya, saya yakin nggak akan bagus, nggak akan maksimal. Ya. Dan yang paling penting juga nggak boleh ada kesalahan administrasi. Jadi apa yang tertulis di dalam buku panduan itu benar-benar harus dipatuhi, ya, tidak boleh dilanggar. Dan itu insya Allah mungkin profesornya lolos. Nah, ke depan, ya, mungkin saya karena saya diundang, ya, Andi, saya siap, ya. Misalkan adik-adik nggak perlu sungkan-sungkan, kirim nih ke email saya, nanti saya mungkin bisa memberikan masukan. Tapi ya jangan mepet, ya. Mungkin seminggu depan sudah jadi, kirim aja, ya. Wah, nggak ada, saya kewajiban saya untuk bisa memberikan banyak masukan, ya. Dan menurut saya, ya, Pak Andi, mungkin, ya, kita juga nggak bisa mengharapkan banyak-banyak banget, ya. Seperti UNER kemarin bagus sekali. Dia hanya 10 yang lolos, tapi 4 dapat medali emas. Dan itu berbasis kesehatan semua kelihatannya UNER kemarin. Nah, itu yang mungkin perlu kita anu juga, ya. Nanti kalau misalkan kita memaksakan 1.000 proposal, tapi 1.000-1.000-nya nggak ada yang berkualitas, ya, tapi itu hanya pilihan, ya, saya hanya. Supaya kita, atau mungkin strateginya di UPN Jakarta ini ada Kopassusnya, gitu, ya, tim khusus yang harus mendobrak UGM sama. Iya, nggak apa-apa, ya, harus itu. Ya, contohnya kemarin UNER, ya, UNER itu yang diundang ke PIMAS hanya 12, 4 atau 3 yang dapat masuk, luar biasa. Tapi haknya mahasiswa kita nggak bisa menghalangi, ya, 1.000 nggak apa-apa, tapi nanti yang berpotensi, yang punya potensi besar untuk bisa didanai dan bisa ke PIMNAS itu yang mungkin dalam hal ini pihak UPN Jakarta mempunyai pembinaan yang khusus, gitu, ya, supaya hasilnya maksimal. Itu mungkin strateginya, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Mas Sikia, ya.
Di dalam PKM-PM, bila kita sulit mendapatkan data dari mitra secara rinci, apakah boleh menggunakan data umum? Misalnya kita meneliti di Kecamatan Cilodong Depok, kita membahas data di latar belakang dari data dari Kota Depok gitu, Pak. Oh, nggak secara bisa, keseluruhan. Deh. Harus, nggak bisa. Iya, mungkin saya tangkap. Ini karena sifatnya adalah mitra langsung, ya. Ya, kita harus bisa mendapatkan mitra yang kita bisa dapatkan data realnya, ya, existingnya. Permasalahannya, karena yang kita akan bantu selesaikan kan permasalahan mitra itu. Jadi ukurannya seperti apa itu harus muncul di pendahuluan di latar belakang proposal, ya. Kalau bisa diceritakan secara kuantitatif itu bagus sekali. Kalau sudah seperti itu, saya yakin apa juri sudah sulit untuk bisa apa menolak gitu ya karena sudah terpenuhi. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin dicukupkan dulu ya untuk sesi sekarang ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan, Bapak, sebelum kita tutup. Mungkin bisa dikoreksi dari kesimpulan-kesimpulan saya, Bapak. Yang terpenting dalam proses PKM ini adalah satu, menurut saya adalah proses dalam proses pembuatan proposal itu harus memperhatikan aturan-aturan administrasi, Pak, ya, yang sudah eksplisit eksplisit dalam panduan PKM, jangan sampai salah gitu. Kemudian untuk pemilihan masalah itu baiknya mencari masalah yang unik tapi harus logis, ya, itu juga harus diperhatikan. Dan kemudian untuk riset sendiri, tujuan dan metode harus sinkron. Kemudian pemahaman statistik yang baik serta kualitas data juga harus baik. Ada roadmap yang penelitian yang jelas, kemudian ada perspektif manfaat yang jelas, ya, Pak, ya. Kemudian jangan lupa untuk judul harus jelas, mudah dimengerti, karena tidak semua dari jurinya punya ini, ya, Pak, ya, background kesehatan juga, ya, Pak, ya. Serta untuk pengabdian masyarakat harus ada mitranya, dan mitra yang dari pengabdian masyarakat itu belum yang produktif gitu, Pak. Jadi kita harus mengembangkan daerah tersebut gitu dengan produk kita atau dengan gagasan-gagasan kita. Kemudian untuk yang PKM GT yang gagasan tertulis itu harus sifatnya masif dan jangka panjang. Mungkin itu dari kesimpulan dari saya. Mungkin karena waktunya sudah selesai, Bapak, terima kasih. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih, Bapak. Dari saya sekian dulu. Seandainya ada salahnya, saya minta maaf. Jika ada lebihnya itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian saya serahkan ke Saudari Eka Dama sebagai MC. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Dwi Argo, DEA, yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Andi Firada, SST FTM FIS, yang telah memandu jalannya diskusi dan tanya-jawab. Acara selanjutnya adalah sambutan penutup sekaligus pencanangan gerakan program 1000 Proposal PKM FIKES yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Apakah Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars sudah bergabung dengan kami di layar Zoom meeting ini? Sedang proses, Eka. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya ini, Bapak, Pak Bambang, saya minta ini, ya, Pak, emailnya untuk di-share di link chat apabila nanti ada mahasiswa yang ingin berkonsultasi.
Terima kasih banyak Pak Bambang ilmunya. Ya, ini mungkin biar ke UP datasi dari. Apakah sudah masuk? Karena Bapak Dekan belum bergabung dengan kami di room Zoom meeting ini, kita akan tunggu beberapa menit terlebih dahulu ya. Baik, sambil menunggu Bapak Wahyu Sulistiadi Mars, gimana nih teman-teman? Tadi pemaparan materinya apakah bermanfaat? Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk penyusunan proposal PKM-nya. Kami sampaikan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Dwi Argo yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Diharapkan agar teman-teman tidak meninggalkan room Zoom meeting terlebih dahulu, karena akan ada pengisian link evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dihimbau kembali untuk seluruh peserta
untuk segera mengisi link absensi yang telah di-share oleh panitia di room chat Zoom meeting. Terima kasih. Tadi kan sudah ada. Baik, karena Bapak Dekan sudah bergabung dengan kami, kepada Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bergabung karena sambil buka dua layar nih, satu sambil ngajar, saya ke sebelah dulu tadi. Sekarang saya akan ini pembukaan atau penutupan sekarang ini? Apa pencanangan 1000 program proposal PKM, Pak? Ah, pencanangan. Oke. Okay. Baik. Kenapa? Kenapa Bu Santi? Sekaligus menutup dan mencanangkan 1000 proposal PKM Fikes UPEN VJ. Oh, oke. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan syukur alhamdulillah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya. Dan ini perjuangan ini adalah mengangkat nanti hasilnya tidak otomatis ya, tetapi melalui proses yang bertahap. Dan 1000 proposal ini harapannya benar-benar terwujud ya. Ini angka 1000 itu angka yang wow ya. Jadi tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa mencapai. Itu kita bisa mencapai ya dengan kondisi yang kalau semuanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Tadi saudara pagi tadi mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada ikut kegiatan bagaimana Universitas Wijaya Widya Utama ya Bandung tuh ya ranking cintanya ya itu dia menyalip dari UPN Veteran Jakarta dia di atas sekarang daripada kita masih 99 dia sudah 54 di rankingnya ya nomor satunya UI 2 ITB ya itu nah ini kayak begini nanti juga akan meningkatkan status daripada perguruan tinggi. Nah, artinya status itu akan membuat status kepada dosen dan status kepada mahasiswa atau alumni yang dari kampus bersangkutan itu akan meningkat juga. Artinya kualitas itu akan meningkat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, termasuk dengan PKM ini juga demikian. Mahasiswa kita juga akan makin berkualitas. Apalagi setelah membuat kegiatan-kegiatan ini yang di proposal ini akan terlatih dibantu dengan bimbingan dari para pradosen yang berkualitas. Nah, bimbingan coaching ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan nanti akan banyak yang diterima ya, hasilnya akan goal. Nah, ini akan membuat kita juga lebih meningkat lagi semuanya. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para coaching ya, para coacher-coacher yang sudah memberikan
pembekalannya kepada kita semua. Semoga ini menjadi motivasi, dan tingkat keberhasilannya adalah tingkat keberhasilan setelah kita dievaluasi nanti memang dari itu, dari output 1000 proposal itu memang terbentuk apa enggak. Terwujud, kalau misalnya terwujud, maka akan bisa diterima atau tidak. Kemudian kalau diterima nanti akan berlanjut, dan itu akan jadi indikator bagi kita semua. Bapak-Ibu, kegiatan ini sangat banyak ya di yang dilakukan, tetapi itu bukan membuat kita semakin terbebani, tetapi semakin senang ya kalau sebagai dosen, itu dengan kegiatan di Tridharma, perguruan tinggi itu akan makin suka dan makin happy dan enjoy. Bahkan tadi kita lihat video utama tuh melihat gini, misalnya dia mencanangkan kalau dosen, setiap dosen ada satu publikasi Scopus per semester ya, dicanangkan gitu oleh yayasannya, dari yayasan langsung kepada rektoratnya, setiap dosen satu semester satu Scopus, jadi setahun dua kali. Itu untuk dosen biasa. Kalau prodi itu tiga kaprodi ya. Kalau wadek itu empat, kalau dekan itu antara empat dan lima. Nah itu bisa seperti itu. Jadi makin sibuk justru bukan makin rendah, tetapi semakin tinggi. Nah itu untuk apa? Untuk memicu dan memacu para dosennya. Hasilnya mudah-mudahan kebalik gitu ya. Hasilnya ternyata misalnya dosennya, ternyata dosen yang hanya ngajar saja dengan Tridharma perguruan tinggi itu ternyata lebih tinggi daripada dosen dengan beban tambahan gitu. Itu lebih bagus gitu. Tapi ternyata kalau misalnya ternyata canangan itu benar, misalnya wadek misalnya dicanangkan misalnya 3 atau 4, ternyata per tahun ternyata dosen yang mempunyai Tridharma biasa itu tidak melakukan apa-apa, hanya mengajar saja, berarti kualitas itu akan jelek, dan itu langsung ditawarkan silakan berhenti dari dosen Widya Utama. Nah itu contoh bahwa begitu disiplinnya dalam merasakan seperti itu. Nah mudah-mudahan kita juga bisa baik ya dalam hal itu, termasuk kegiatan-kegiatan seperti yang ada di PKM ini ya. Demikian, saudara, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada yang salah dalam kegiatan ini. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pencanangan 1000 proposal PKM semoga bisa tertuju dan tercapai dan berkualitas, serta memberikan hasil yang optimal dapat diterima sebanyak mungkin. Demikian apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat. Akhir kalam, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan coaching PKM 2021 secara resmi ditutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pencanangan gerakan program 1000 proposal PKM FIKES sekaligus sambutan penutup oleh Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Sebelum acara ditutup, izinkan saya untuk mendokumentasikan kembali. Seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan berpose bela negara, yaitu tangan kanan dikepalkan dan diletakkan di dada sebelah kiri. Karena terdapat 16 slide, peserta dimohon untuk tidak menurunkan tangannya terlebih dahulu. Akan saya hitung. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide 5, 1, 2, 3. Slide 6, 1, 2, 3. Slide 7, 1, 2, 3. Slide 8, 1, 2, 3. Slide 9, 1, 2, 3. Slide 10, 1, 2, 3. Slide 11, 1, 2, 3. Slide 12, 1, 2, 3. Slide 13, 1, 2, 3. Slide 14, 1, 2, 3. Slide 15, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyalakan kamera. Peserta boleh menurunkan tangannya kembali.
Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Semoga dengan diadakannya acara workshop dan coaching PKM FIKES UPN Veteran Jakarta dapat membantu para peserta untuk memaksimalkan pembuatan proposal PKM ini. Alangkah lebih baik bila acara ditutup dengan pembacaan doa, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau untuk seluruh peserta untuk segera mengisi link absensi, link evaluasi yang telah di-share oleh panitia, baik di layar Zoom meeting ataupun di room chat Zoom. Dihimbau untuk seluruh peserta untuk segera mengisi link evaluasi yang telah di-share oleh panitia, baik di layar Zoom meeting ataupun di room chat Zoom.
Udah bisa dimulai ya?